melihat dari cerita teman-teman adik mahasiswa itu kan bagaimana mereka itu merasa bahwa ini seperti jalan yang juga ditunjukkan gitu. Di saat misalnya mereka kehilangan kesempatan di tempat-tempat lain gitu, OSC ini bisa menjadi harapan baru buat mereka gitu. Jadi gak boleh putus sekolah, harus tetap kuliah, dan itu kan salah satu kampanye yang kita gaungkan juga di tahun 2020 gitu. Jadi bagaimanapun tuh pokoknya yang namanya kita mengejar pendidikan tinggi itu harus selalu diupayakan, dan syukur alhamdulillah Medcom.id gitu bisa menjadi bagian dari upaya baik ini gitu. Antara kami kalau semuanya mempunyai MOU ya, itu akan sangat mempermudah untuk mengirim mahasiswa kami maupun menerima mahasiswa dari universitas lain. Tadi tidak hanya soal tukar mahasiswa, tapi media group juga akan memberikan fasilitas untuk adik-adik kami magang, itu tentu sangat-sangat kami apresiasi. Tentunya ITENAS tetap mengharapkan kerjasama yang terjalin selama ini dengan pihak Medcom ini bisa berjalan terus, karena kami menyadari bahwa untuk menghasilkan SDM unggul tentunya tidak bisa hanya berjalan perguruan tinggi sendiri. Nah, oleh karena itu dengan adanya dukungan dari pihak Medcom di mana kami bisa menjaring calon-calon mahasiswa yang sangat memiliki potensi yang akan menjadi generasi pemimpin masa depan, ini benar-benar bisa kami gali potensinya, bisa kami bina, sehingga kelak 4 tahun mendatang pada saat lulus dari ITENAS, itu mereka menjadi generasi yang siap beradaptasi dengan dunia kerja dan dengan segala perubahan yang mungkin nanti terjadi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.